Mitra dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau BES Khoiriah dan Pondri sang suami meresmikan rumah luxury senilai 3 miliar rupiah. Rumah mewah tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh PT BES atas prestasi yang telah diraih Khoiriah. Peresmian rumah tersebut dilakukan di kediaman Khoiriah di kawasan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi, Minggu sore kemarin. Peresmian rumah tersebut merupakan bentuk rasa syukur Khoiriah atas prestasi yang telah diraihnya. Pasalnya, tidak hanya rumah mewah, Khoiriah juga telah menerima 9 unit sepeda motor dan 10 unit mobil jenis minibus. PT BES menilai Khoiriah mampu mencapai target kemitraan sehingga ia mendapatkan hal tersebut. Apa yang telah diraih Khoiriah itu menjadi semangat baru untuk terus maju dan menggapai target-target lain yang belum tercapai. Kalau harapan saya, semua mitra PT BES akan meraih rumah seperti saya yang jumlahnya 3 miliar ini, Mas. Harapan saya ke depan, semua impian-impian saya juga tercapai, bukan hanya di angka 6 miliar yang sekarang yang saya dapat, insya Allah sampai 52 miliar. Ini adalah bukti sebagian kendaraan yang kami miliki secara cash, tanpa DP, tanpa cicil, tanpa hutang. Ini rata-rata teman-teman mendapatkan kurang lebih dalam waktu 1 tahun. BES Corporation Syariah ini merupakan komunitas anti riba. Apa yang telah dicapai Khoiriah tersebut merupakan bukti nyata untuk memiliki kendaraan tanpa nyicil. Joko, TVRI Jambi melaporkan.